dinafikan sehingga kini masih ada pemandu-pemandu yang tidak bertanggungjawab cuba mengelak daripada membayar caj tol yang dikenakan di atas lebuh raya. Sikap sedemikian mendapat kecaman ramai kerana ia dilihat sebagai sesuatu tindakan yang mementingkan diri serta tidak adil terhadap pengguna jalan raya yang lain. Modus operandi yang digunakan oleh golongan sebegini kebiasaannya akan mencucuk kenderaan lain di hadapan secara rapat agar palang tol tidak tertutup semasa mereka melaluinya tanpa perlu dikenakan caj. Baru-baru ini tular di media sosial satu video yang memaparkan sebuah kenderaan cuba mengikuti rapat kenderaan di hadapan semasa berada di plaza tol sebuah lebuh raya. Dalam rakaman video tersebut, tindakan pemandu Honda Civic berkenaan berjaya dikesan oleh seorang lelaki dipercayai pemandu kenderaan di hadapan yang juga pemilik video. Susulan itu, lelaki terbabit bertindak memberhentikan kenderaannya dan mengarahkan agar pemandu Civic itu mengundurkan kereta. Dapat dilihat pemandu Civic itu akhirnya akur dengan mengundurkan kenderaannya agar palang dapat ditutup sebelum dia melepasinya. Rata-rata pengguna laman sosial mengecam tindakan pemandu tersebut kerana dipercayai cuba mengelak daripada membayar tol.